Ha, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Hari ni hari Jumaat, kita nak kena pergi sembahyang Jumaat. Aduh. Apa isu ni? Kunyit-kunyit, lengkuas-lengkuas, serai-serai, kan? Alah, fikirlah sikit. Takkanlah Datuk Seri Azmin mengunyit kot, kan? Tengok pakai lutut pun boleh tahu lah. Ini barang tak ada kena mengena lah. Eh? Okey. Cerita dia macam ni lah. Okey, kita perasan tak? Yang buat pengakuan dia, yang tarik pengakuan dia, kan? Mula-mula dia buat pengakuan. Lepas tu dia tarik pengakuan dia dengan alasan dia kena ugut. Daripada mangsa, sampailah orang yang buat pengakuan, sampailah suspek yang mengugut, semua pun daripada orang-orang bersama Datuk Seri Azmin kita. Kan? Jadi saya berpendapat lah. Sebenarnya apa ni? Datuk Seri, cubalah cerita yang betul apa sebenarnya ni. Kan? Cuma kat sini saya nampak ada seekor luncai tu. Dia kantoi lah. Menyibuk sangat kan. Dah tak pasal-pasal dia. Kan? Kantoi. Orang nak main game. Orang mungkin nak main game. Kan? Orang nak buat game je sebenarnya. Korang pergi kelang kabut, pergi hentam macam-macam. Memanglah, siapa yang pandai sangat tu, kena adab lah, kan? Kita fikir macam ni. Pendapat peribadi saya, ya. Komen-komen anda semua tidak ada kena-mengena dengan saya. Itu pendapat masing-masing, fikir masing-masing. Ya? Negara kita pernah digemparkan dengan isu kunyit yang melibatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kan? Hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim tu menjadi orang yang dihormati oleh seluruh masyarakat, kebanyakan majoriti masyarakat di Malaysia lah. Yeah? So, walau bagaimanapun, proses untuk membersihkan nama dia ni sukar untuk dilakukan. Kerana 20 tahun yeah, dia dituduh terlibat dengan gejala-gejala geng kunyit. Kan? Macam-macam lah orang cakap. Itu sedia maklum, semua masyarakat tahu. Yeah? Sama ada benar ataupun tidak Datuk Seri Anwar Ibrahim ni terlibat dengan geng lengkuas ke kunyit serai ni, itu hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Tapi saya melihat di sini proses untuk mencuci nama ni perlu dilakukan. Tapi nak lakukan just focus tu Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau nampak dia macam tak berapa kuat lah, tak berapa strong. Jadi dia kena buat secara umum. Jadi bagaimana kita nak buat satu proses mencuci segala tomahan, fitnah yang berkaitan dengan gejala kunyit ni? Kita kena buat satu satu cerita yang menghentam isu kunyit ni secara umum. Supaya masyarakat melihat, kalau sebut saja kes kunyit ni, fake. Sebut kes kunyit ni adalah satu benda yang alah, ni semua tomahan, ni semua fitnah. Jadi nak merealisasikan bahawasanya segala tuduhan mengunyit, menserai, melengkuas ni semua adalah palsu, tercetusnya satu isu, orang yang kita lihat tak ada kaitan pun, yang mana kalau kita tengok muka dia tak mungkinlah dia ni mengunyit, kan? Pun boleh jadi kunyit. Dia buat satu benda yang tak logik, tapi dia cuba nak nampakkan benda tu macam logik pada awalnya. Dan kesudahannya, orang yang buat pengakuan tu, dialah mengaku, dialah tarik pengakuan, dan dialah mohon maaf. Orang lain pula yang pergi buat report. Yang masuk lokap orang lain. Tapi yang masuk lokap tu je, bukan geng Datuk Seri Azmin. Lah, cakap. Kan? Jadi saya melihat, ini satu langkah-langkah bijak lah, ya, untuk mengubah persepsi masyarakat tentang isu-isu kunyit. Jadi kita ni kena ingat tau. Saya pernah bercakap banyak kali ya. Ada orang-orang cerdik pandai ni, dia boleh mengalihkan perhatian orang ramai daripada memberi tumpuan terhadap seekor gajah yang besar. Semua orang beralih perhatian pergi tengok seekor semut yang kecil. Sebenarnya yang nak diberi laluan tu pada gajah yang besar tu. Tapi semua orang tak nampak dah gajah tu. Nampak semut ni je. Gajah lalu kat belakang besar, dah tak nampak semua orang. Pasal apa? Dia kena provoke.
So beralih perhatian tu pergi kat semut. Semua orang tengok semua, semua gajah kat belakang 3-4 ekor lalu tak perasan lah. Ini nama dia provokasi yang dibuat ni untuk mengalih perhatian perhatian orang ramai di dalam satu majlis daripada memberi tumpuan kepada seekor gajah kepada seekor semut yang sedang melintas. Ini berdasarkan pada pengalaman saya ya, yang banyak terlibat dengan kerja-kerja membuat pemantauan, peninjauan, perisikan penyiasatan. Saya nampak inilah isunya sebenarnya. Kalau kita tengok pada masyarakat hari ni, pergi tanya mana-mana pun. Kalau tercetus lagi geng kunyit lepas ni, kalau tak ada orang percaya lah. Sebab apa? Dah ada kes terbaru. Hanya 2-3 hari saja. Kita telah telah mendapat melihat bahawa sebenarnya ada isu kunyit-mengunyit ni diada-adakan cerita dan menjadi satu serangan politik yang jelas palsu. Sebab apa? Dia yang buat pengakuan, lepas tu dia pula menafikan, dia pula menarik pengakuan. Dia juga mengatakan ada komplot ugutan jenayah terhadap dia. Yang buat tu semua orang-orang dia juga. Jadi saya berpendapat ini satu langkah yang bagus lah. Sebab apa? Dia berjaya mengubah persepsi masyarakat apabila ada isu-isu berkaitan dengan kunyit, lengkuas, serai. Kan? Ada lagi tak? Tak ada. Kentang tak ada ya? Tak ada. So, pada pandangan saya begitulah. Ya? So, jebat deraka. Daripada awal, bila tercetusnya geng Datuk, geng kunyit berkait, dikaitkan dengan Datuk Seri Azmin, aku awal-awal lagi tengok, nanti dulu. Kita stand down dulu. Ada benda lain ni sebenarnya. Tak mungkin ini isu dia. Ada benda lain ni yang cuba dicetuskan. Ya? Yeah? So, itulah cerita dia. Pada pandangan saya lah, ya. Orang lain saya tak tahulah. Okay? So, sekian. Wassalam. Salam Jumaat. Jangan lupa semayang Jumaat, ya. Okay. Assalamualaikum.